Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng Rahayu, Hum Swasti Swasti Hum. Bertemu kembali bersama Gusar atau Nanang Haredi dalam acara Wejangan-Wejangan Bumi Nusantara. Dan malam ini malam ke-22 ya. Saya akan sajikan pembacaan rutinitas saya, yaitu sebuah primbon yang bernama primbon primbon ini, para pemirsa, primbon Aji Mantra Suara Yoga Mantra Raja Yoga Mantra ya. Kelanjutannya yang kemarin. Kemarin seingat saya sudah pada babakan mantra-mantra. Kemarin sudah saya sampaikan sakwusi rampung maca mantra banjur adus wuwung kang resik, yaitu mantranya untuk mau bertapa, yaitu mandi mantra wuwung. Mandi wuwung sebelum bertapa. Selanjutnya adalah mantra supaya betah topo broto ya. Nah, saya bacakan. Mantra supaya betah topo broto ini, ingsun nutup rasa ya. Sangsir rasa payungono ingsun. Rasa mangan cahya, cahya mangan rasa, langgeng ing ciptaku tetep mantep tan kena owah. Mantra dibaca saben bakda magrib kaping 40 yen lagi topo proto. Jadi para pemirsa, kalau para pemirsa yang hobi di dalam bertapa, bertopo, bertapa sambil baca mantra, mantranya topo ini, mantra supaya betah topo proto, supaya Anda kuat, itu harus ada mantranya, yaitu topo mantra proto, topo betah topo proto, termasuk buat wirid, buat zikir, buat puasa. Biasanya para empu-empu dapar sesepuh zaman dulu kalau mengamalkan ini sehingga dia kuat bertapanya, bisa sampai 40 hari 4 malam, 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, 21 hari 20 malam, dan bahkan sampai 6 tahun. Itu para pemirsa, seperti yang dilakukan topo brotonya Sunan Kalijogo, topo brotonya Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hiro 40 hari 40 malam, toponya Nabi Isa 40 hari 40 malam, toponya Nabi Musa 40 hari 40 malam, toponya Nabi Ibrahim 250 tahun, toponya Sayyidina Kabi 231 tahun, tapi dalam tidur pertapaannya, dan lain sebagainya, para petapa-petapa lain. Oleh karena itu, para pemirsa YouTube di mana saja berada, keistiqomahan saya harus menyampaikan pembacaan mantra-mantra. Saya ulang ya, bacanya supaya mantra supaya betah topo broto. Saya ulang sampai 7 kali. Boleh pemirsa catat karena ada bukunya. Ya. Ingsun nutup rasa. Sangsi rasa payungono ingsun. Rasa mangan cahyo, cahyo mangan rasa. Langgeng ing ciptaku tetep mantep tan kena owah. Jadi mantra ini dibaca 40 kali. Jadi mantra ini dibaca 40 kali, para pemirsa. Agar kuat dalam bertapa broto. Pada saat lagi memulai topo broto, bacalah mantra ini 40 kali. Maka kebanyakan Anda akan mengalami kekuatan ya. Sekali lagi, saya baca sampai 7 kali mantra ini agar mudah dihafal dan dicatat juga ditulis, para pemirsa YouTube di mana saja berada. Termasuk kalau ingin betalui juga bisa baca mantra ini. Tapi ini untuk topo broto dalam
primbon ini dijelaskan. Tapi saya juga kadang baca supaya tahan kuat ya baca ini, kadang ada fungsinya. Itu para pemirsa. Memang memang di dalam hidup ini bekal ilmu beraneka ragam. Ada macam-macam ya. Saya baca sekali, 7 kali tadi baru sekali ya, agar para pemirsa apal. Mulai dengarkan baik-baik. Ingsun nutup rasa. Sang siroso payunguno ingsun. Roso mangan cahyo, cahyo mangan roso. Langgeng ing ciptaku tetep mantep tan kena owa. Ya, sudah 2. Tinggal 5 kali lagi ya. Oke. Ini 3 kali berarti. Ingsun nutup roso. Sang siroso payunguno ingsun. Roso mangan cahyo, cahyo mangan roso. Langgeng ing ciptaku tetep mantep tan kena owa. Ini adalah mantra supaya petato poproto. Ini mantranya. Jadi 4 ini. Ingsun nutup roso. Sang si roso payungono ingsun. Roso mangan cahyo. Cahyo mangan roso, langgeng ing ciptaku tetep mantep tan kena owa. Itu para pemirsa, sudah 4 kali ya, sekarang 5 kalinya. Ini mantra agar peta topo broto. Boleh pemirsa YouTube mencatat dan diapalkan dan dibaca dan dipraktekkan. Ingsun notop roso, sang si roso payungono ingsun. Roso mangan cahyo, cahyo mangan roso, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah. Ya, sudah 5 kali. Tinggal 2 kali lagi. Ini mantranya supaya peta atau bobroto. Ingsun nutup roso, sang se roso payungono ingsun. Roso mangan cahyo, cahyo mangan roso, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah. Itu dibaca 40 kali ya, pada saat mau memulai semedi atau mau apa, 40 kali dibaca. Kurang sekali lagi saya bacakan. Ingsun nutup roso, sang si roso payungono ingsun. Roso mangan cahyo, cahyo mangan roso, langgeng ing ciptaku tetep mantep tan kena owa. Itu para pemirsa adalah mantra supaya peta topo broto dalam primbon aji mantra suworo. Aji mantra woro. Para pemirsa, itu adalah sebuah amalan mantra untuk dilakukan para pertapa atau para pemirsa ingin bertapa, ingin kuat dalam bertapa, semedi dan sebagainya. Lah, oke, untuk tip itu sebagai tambahan isi sedikit juga ada, yaitu kalau ini ilmu pangedepan atau ismu karosan gulinggang jati, ini sekedar tambahan aja ya. Lakune poso sedina semengi serta ora turu, jadi ora tidak tidur 1 hari 1 malam. Ismu karosan gulinggang jati ya. Ini sebagai tambahan para pemirsa. Ini mantranya nanti saya baca 7 kali juga. Pemirsa bisa mencatat. Galang kaling si kakang anak ibimu, marak si kakang anak Wisnu, sang kulinggang jati, sang kulinggang ampas-ampas koyo kapas, hertan onok kroso, bultan onok kroso, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau Anda ingin kuat mengangkat sesuatu, bertambah energi di dalam tubuh kita. Tata caranya, Anda harus berpuasa selama 1 hari 1 malam ya, tidak tidur sekaligus. Lakuni poso sedina sawengi sarta ora turu, jadi tidak tidur, puasa.
Sekali, saya baca dua kali lagi ya. Galang-galing si kakang kawah, galang-galing si kakang anak ibimu, marak si kakang anak Wisnu sang guligang jati, sang guligang ampas-ampas koyok kapas, hertan onok kroso, bultan onok kroso, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kali. Ini mantra untuk menambah kekuatan fisik seseorang agar kuat dalam mengangkat sesuatu dalam primbon jopo mantra, cuma ini sebagai tambahan aja ya. Saya baca ini tiga. Galang galing si kakang anak ibimu, marak si kakang anak ibisnu, sang guligang jati sang guligang ampas ampas koyok kapas, hertan onok roso, bultan onok kroso, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini mantra untuk tambah kekuatan lagi, yaitu disebut ismu karosan guligang jati. Ini yang keempat saya bacakan. Galang-galing si kakang anak ibimu, marak si kakang anak Wisnu, sang guligang jati sang guligang ampas-ampas koyok kapas, hertan onok kroso, bultan onok kroso, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Empat, para pemirsa. Kurang tiga kali lagi saya bacakan. Boleh pemirsa catat ini dan ikuti selanjutnya di channel Peksi Garuda Nurcanaha ini bersama Gusar atau Nanang Haryadi untuk sebagai tambah wawasan spiritual, amalan-amalan spiritual adat istiadat Bumi Nusantara, yaitu dalam pecangan Bumi Nusantara bersama Gusar atau Nanang Riyadi. Kurang tiga tadi ya. Oke, saya bacakan lagi. Ismu karosan guligang jati, lakuni poso sedina semengi sarto ora turu ya. Kagalang galing si kakang anak ibimu, marak si kakang anak Wisnu, sang guligang jati sang guligang ampas-ampas koyok kapas, hertan onok roso, bultan onok rasa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu para pemirsa. Kurang dua ya, saya bacakan lagi. Galang-galing si kakang kawa anak ibimu, marak si kakang anak Wisnu, sang guligang jati sang guligang ampas-ampas koyok kapas, hertan onok rasa, bultan onok kroso, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kurang sekali lagi ya. Kasebut ing dhuwur mau ismu lamun arep kuat anjunjung abot dadi enteng. Jadi kalau yang berat menjadi jadi ringan, enggak begitu berat dengan mengamalkan ismu karosen guligang jati ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya baca agar pemirsa memperhatikan, boleh dicatat dan diamalkan agar kuat mengangkat fisiknya, bagi para tukang, bagi para kuli, bagi para pekerja petani dan buruh sebagainya, agar kuat fisiknya, maka amalan ismu karosan guligang jati ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa hidup di mana saya berjarada. Sekali lagi saya bacakan ya. Ini ismu karosan guligang jati, galang-galing si kakang anak ibimu, marak si kakang anak Wisnu, sang guligang jati sang guligang ampas-ampas koyok kapas, hertan onok kroso, bultan onok kroso, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasebut ing dhuwur mau ismu lamun arep kuat anjunjung dat abot dadi enteng, lakune poso sedina semengi serta ora turu. Itu para pemirsa sebagai tambahan tip dalam primbon aji montro swara dari saya bersama Gusar atau Nanang Haryadi dalam acara wejangan-wejangan dan amalan spiritual-spiritual di Bumi Nusantara untuk jadikan sebagai bahan tambahan para pemirsa YouTube di mana saja berada. Akhir kata, ikuti nanti selanjutnya video selanjutnya bersama Gusar atau Nanang Radhi di channel Peksi Garuda Cahya Nurjana. Selamat malam, Sugeng Rahayu, salam sejahtera, hum swasti swasti hum, santi santi hum.
Akhir kalam bila taufik walidaya warida walinaya usikum wa nafsi bitaqullah wallahul muafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.